Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Rahman Anil Tanjung. Saya Ahmad Syafiq. Dan saya Muhammad Rizki Muzaki. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan sebuah tutorial masakan khas Melayu yang berjudul masakan gulai ayam. Dalam hal ini kami ingin memenuhi tugas dari mata kuliah budaya Melayu. Selamat menyaksikan. Sajikan. Nanti silakan Pak Edi Suryanto bisa langsung memberikan penilaian yang sudah dirasakan. Ayam gulai. Udah lumayan terasa bumbunya kemudian dan pedasnya itu sesuai dengan selera saya. Jadi gulai ayam yang sesuai dengan selera orang Sumatera. Kalau orang Melayu itu suka pedas atau suka manis? Pedas ya. Oh iya. Kalau orang Jawa kan manis pedas, ada yang manis saja. Ada yang manis saja. Tapi kalau saya pedas, manisnya jangan sampai kelihatan, jangan sampai terasa. Dan ini sesuai betul nih, sesuai betul tuh. Jadi ada manis dan lemak. Nah, manis lemak itu, manis lemak. Pedas dan lemak. Ini manisnya kurang ada. Dan itu selera saya ya. Karena saya kalau ada manis kemudian bercampur dengan pedas, itu saya kurang. Seperti ini dong ya, mas yang Melayu gitu. Oh, berarti ini pas mata-mata pas. Kalau bagi saya emang seperti ini ya. Emang cita rasa Melayu karena memang nggak ada manisnya ya. Jadi kalau orang tak mantap, makanya saya kira ini masakan bibi saya. Biar masakan kalian mantap. Baik, terima kasih Pak Edi Suryanto atas penilaiannya. Semoga ini jadi penilaian yang baik untuk kami. Kami ucapkan terima kasih dan sekian. Itulah tadi tutorial dari kami yang langsung dinilai oleh Bapak dosen dari Prodi Bahasa Arab, yakni Bapak Edi Suryanto. Terima kasih sudah menyaksikan. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe.